dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan pemasangan sik romil di pabrik gula Jatiroto. Dengan telah dikumpulkannya berbagai informasi dan data serta keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dimaksud oleh tim penyidik KPK, selanjutnya KPK melakukan tindakan lanjutan berupa penyelidikan dan kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah BAP, ini Direktur Produksi PT PN 11 tahun 2015 sampai dengan 2016. Dan kemudian AH, ini Direktur PT WDM